Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat semuanya dan rahayu. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi menjalankannya menjelang siang hari ini. Dan update terkini, pantauan situasi terkini di kawasan Pasar Anyar, Kebon Kembang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, dari Jalan Pengadilan menuju arah akses menuju kawasan Pasar Anyar, Kebon Kembang terpantau lancar pada pagi hari ini, atau lengang pada pagi hari ini, dari sebelah kiri dan juga ke sebelah kanan yang mau berbelanja berkebutuhan bulanan jelang perayaan Natal dan akhir tahun atau pergantian tahun baru 2021 mendatang. Dan di depan saya ada pasar Kebon Kembang Bogor Blok B2 yang baru aktivitas perekonomiannya yang semakin tinggi di tengah pandemi COVID-19. Wow, ini agak padat sekali nih arah sebelah kiri nih. Oke. Nah, kita lihat nih wajah baru pasar Kebon Kembang Bogor Jawa Barat Indonesia, yang satu lagi nih yang sebentar lagi akan selesai pembangunannya di akhir tahun 2020 ini. Wah, kita lihat persiapan sebelah kanan seperti apa. Wah, ini dia nih, dulunya Plaza Borobudur, dan sekarang kita simak wajah baru Pasar Anyar Kebon Kembang untuk Blok B1 seperti apa kisahnya. Wah, ini kapan dibukanya nih? Semoga paling lambat dibuka oleh pemerintah Kota Bogor paling tahun 2021 udah rampung dan selesai. Kita lihat ini nantinya nih, Pasar Anyar Kebon Kembang ini akan terintegrasi dengan Masjid Agung Bogor Jawa Barat Indonesia yang pembangunannya, renovasinya, revitalisasinya sedang berjalan di tengah pandemi COVID-19. Dan dari Masjid Agung nanti terintegrasi pula dengan alun-alun Kota Bogor Jawa Barat Indonesia yang pembangunannya sedang berjalan di tengah pandemi tapi masih aja terbengkalai karena hal ini, karena masalah teknik. Wah. Semoga pembangunannya tetap berlanjutlah alun-alun Kota Bogornya. Ini demi Bogor tercinta nih, kota termaju di Indonesia di masa depan. Saya Hak Sebab pamit. Jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Hak Sebab, like, share, dan komen dan notifikasinya. Terus nurubah ini, jangan lupa ya. Pantau terus video medsos resmi Hak Sebab untuk informasi selengkapnya. Saya Hak Sebab pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santo Sedia, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT memberkahi dan memberkati kita semuanya dan berikan kesehatan dan penghiburan buat kita semuanya. Amin. Saya pamit dulu ya. Bye-bye.